عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baik, alhamdulillah, kita sambung perbicaraan hadis ini. Kita dah sampai muka surat 284 yang mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang Islam yang rajin membaca Al-Quran ketika dia hidup, apabila meninggal dunia kelak di dalam kubur nanti akan diberikan Al-Quran untuk dia membaca, dan diutuskan malaikat untuk datang mengajarnya, bukan sekadar membaca tetapi menghafal Al-Quran tersebut, sehinggalah nanti bila dibangkitkan di dalam keadaan dia itu sudah menghafal keseluruhan Al-Quran. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Nak dapat kelebihan ini, banyakkan baca Al-Quran ketika kita ini hidup kat dunia. InsyaAllah kita dapat kelebihan tersebut. Kemudian dari Ikrimah, kita teruskan pembahasan ini. Dari Ikrimah, Ibn Munda berkata, orang mukmin itu diberi mushaf, iaitu kitab Al-Quran dalam kuburnya, dan dia membacanya. Mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim, menyatakan bahawa dimasukkan adalah kubur. Baik, ayat ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala ini terdapat dalam surah Rum. Surah Rum ayat yang ke-44. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man kafara fa'alaihi kufruh." Man kafara fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Sadaqallahu alazim. Maksud ayat ini kerana terjemahan dekat sini tak lengkap dan tak berapa yang diberi kat sini, dalam kitab ini tak berapa lengkap dan tak berapa tepatlah. Maksud ayat ini, man kafara, barang siapa yang kufur, yang tidak beriman pada Allah SWT dan Rasulnya, apa jua agama yang dianuti, man kafar fa'alaihi kufru, maka kekufuran itu atasnya. Maknanya apa? Dia akan mendapat azab ke atas kekufurannya. Tapi waman amila salihan, barang siapa yang beramal dengan amal yang salih, fali anfusihim yamhadun, maka mereka mempersiapkan untuk diri mereka sendiri. Mempersiapkan apa ini? Orang yang beramal salih, Allah SWT firman surah Rum ini, waman amila salihan fali anfusihim yamhadun, barang siapa yang beramal salih, maka sebenarnya dia itu sendiri mempersiapkan untuk dirinya sendiri. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan ganjaran yang Allah SWT janjikan untuk mereka. Ganjaran yang mana dapat? Ganjaran yang mereka dapat dunia dalam kubur dan juga di hari akhirat nanti, iaitu di padang mahsyar dan juga di dalam syurga nanti. Ini ganjaran Allah SWT janjikan untuk orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh, ganjarannya tak payah tunggu akhirat, kat dunia dah dapat. Orang kata, apa ganjaran kat dunia dapat? Ganjaran di dunia ini bukanlah dapat duit, bukanlah kaya raya, dapat dua gedung, tiga gedung rumah, tidak. Ganjaran yang Allah berikan kepada orang mukmin yang beramal soleh di dunia ini ialah apa? Allah cukupkan untuk dia apa dia perlukan di dunia ini, sehingga dia itu merasai cukup dan tidak meminta-minta. Cukup, tak minta-minta. Itu yang apa nama, bila kita semalam 10 Muharram kita puasa 10 Muharram, dan antara amalan yang diamalkan oleh salafus soleh dan para ulama pada 10 Muharram ialah mereka membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali selepas solat puasa sebelum tenggelam matahari. 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa maksud hasbiyallah wa ni'mal wakil? Cukuplah untuk aku Allah. Hasbiyallah, hasbiyallah, cukuplah untuk aku Allah.
Maknanya aku tak perlu kain lain. I don't need others. Allah enough. Hasbi Allah. Kenapa? Wani'mal wakil. Ya, itulah sebaik-baik yang aku dapat gantung harapan. Sebaik-baik yang aku dapat tawakal, gantungkan harapan. Ni'mal maula. Sebaik-baik tuan. Sebaik-baik pemilik. Wani'mal nasir. Dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ini kita baca zikir ini untuk mempercukupkan diri kita agar kita ini tidak sampai bergantung kepada manusia. Kita memang perlukan pertolongan manusia. Kita tak ada siapa yang boleh hidup sendiri. Tapi maksud bergantung kepada manusia ini ialah kalau tak ada orang tolong, dia habis. Kalau tak ada orang tolong, habis lagi. Tapi untuk orang yang baca zikir ini yang apa nama beramal soleh, Allah SWT ada. Cukup untuk dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ مَخْرَجًا. Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. So enough. Apa saja problem, dia tak akan menghadapi problem tersebut, tapi Allah akan beri jalan keluar nanti. Tak cepat atau lewat sikit, dia sabar saja, tapi akhirnya ada jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ مَخْرَجًا وَيَنْ زُفْرُ مِنْ حَلِفِ الْحَسِبِ. Allah SWT berikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka. Ini Allah SWT firman surah Al-Anam. Allah janji. Jadi ganjaran untuk ramai-ramai soleh ini kat dunia Allah cukupkan untuk dia. Dia tidak mengharapkan kepada yang lain. Sama ada dia itu manusia agak kaya raya ke ataupun manusia agak sedang miskin ke, itu tak jadi masalah. Tak jadi hal. Seseorang agak begini miskin tapi sebenarnya dia kaya. Seseorang agak dia kaya tapi sebenarnya dia miskin. Kenapa? Sebab kekayaan dan kemiskinan bukan terletak kepada jumlah wang ringgit. Kekayaan dan kemiskinan mengikut sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tak silap saya, kekayaan adalah apabila seseorang itu merasakan apa yang dia ada ini cukup, tak perlu dia minta-minta dan tambah-tambah. Dia tak terkejar-kejar mikirin. Datang lagi. Dia tak terkejar-kejar. Ya, material kita nak barang. Kalau boleh, ini bagus, aku nak beli. Tapi tak adalah hati itu melekat dekat situ. Sayyidina Umar memberikan apa nama amaran. Jangan apa nama ikatkan dirimu dan hatimu kepada kekayaan di dunia di sini. Karena bila kita lakukan demikian, kita miskin. Apa tu orang miskin? Orang miskin yang sentiasa, orang miskin lah yang sentiasa dia rasa tak cukup untuk diri dia. Dia sentiasa nak. Itu miskin. Orang yang kaya ya apa? Dia tak kisah cukup. Aku tak perlukan. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, aku tak terkejar-kejar. No problem. Itu orang yang kaya. Tapi zaman sekarang ramai orang miskin sebenarnya. Kalau ikat ukutara sahabat, sedemikian, ramai orang zaman sekarang ini miskin. Terkejar-kejar dengan material, kejar-kejar dengan kemewahan dunia. Kalau mereka tak beriman, tak jadi masalah lah. Itu mereka tak ada apa. Tapi masalahnya orang yang beriman, ini yang jadi masalah. Perlu diperingatkan. Saya lihat baru-baru ini, saya baca laporan akhbar. Hari ini kesalahan saya lupa. iPhone nak release baru punya apa version. Version 10 ke version X, tak tahulah. Mahal katanya. Kamu tak tahu. Orang beratur satu malam. 24 jam sebelum tu orang beratur nak dapatkan. Apa sebab? Awak tak ada iPhone. Miskin sangat tak ada iPhone. Ada. Tapi nak yang baru. Kau tanya kenapa? Status. Baru. Excited. Kenapa? Miskin. Kenapa? Kerana dia rasa dirinya tak cukup. Apa yang ada tersebut tak cukup. Jadi orang yang beramal soleh, Allah jadikan dirinya ni kaya. Hati dia tu Allah SWT jadikan sesuatu yang tidak bergantung sangat pada dunia. Maka dia itu rasa diri cukup. Allah cukupkan kehidupan dia. Dia tak akan keburu. Dia susah, Allah akan beri jalan keluar. Dia tak ada duit untuk sesuatu kehidupan dia. Nanti Allah akan utuskan seseorang untuk berikan atau Allah akan berikan jalan keluar dari rezeki datang. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah SWT beri rezeki daripada sumber yang dia لا يَحْتَسِبُ, yang dia tak sangka. Ajaran dunia. Ganjaran dekat kubur. Ini kita baca di sini. Mengikut Mujahid. Yang diberikan daripada Abu Nu'aim. Yang dimaksudkan seseorang beramal soleh dan
sebenarnya amal tu untuk diri dia kembali, dia siapkan untuk diri dia ialah apa? Kubur yang baik. Yang kita dah baca hadis-hadis sebelum ini. Amal yang soleh menjadikan kubur kita terang, kita ada teman, kita dapat baca Al-Quran, kita tidak keseorangan, kita tidak kesedihan, kita berasa nikmat dalam kubur, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hebatnya orang yang beramal soleh. Padang mahsyar, Allah mudahkan hisab. Allah mudahkan hisab. Hari di mana kacau kilau yang sangat dahsyat. Hari di mana manusia berdiri begitu lama sehingga tak sabar bila nak mula hisab. Singgalkan mereka, Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis, mereka pergi menuju pada Nabi Adam AS, minta pada Nabi Adam supaya mohon pada Allah mulakan penghisapan. Walaupun dia tahu penghisapan akan menyebabkan dia masuk dalam neraka, tak hisap, lama sangat tunggu azab. Subhanallah, maknanya dah tak boleh fikir lagi, dah otak dah jam. Nabi Adam tolak, pergi kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tolak, dia suruh pergilah pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh, aku ada melakukan kesilapan waktu aku hidup dahulu. Pergilah pada Nabi Musa AS, kalam kalimullah, yang berkata kepada Allah. Nabi Musa kata, tak boleh, aku tak boleh, aku malu, aku juga ada kesilapan yang pernah lakukan, aku tolak orang, orang tu jatuh mati. Jadi pergilah kepada Nabi Isa AS, Nabi Isa AS tolak, pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, Rasulullah sujud dan Rasulullah SAW mohon pada Allah dengan kalimat-kalimat yang Allah ajar. Kata Rasulullah SAW, aku mohon pada Allah dengan kalimat-kalimat yang Allah ajar kepadaku. Ketika aku sujud, barulah Allah mulakan perhisaban. Lama berdiri, tapi itu orang beramal soleh, sekejap berdiri. Berapa sekejap? Kita lihat Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat-sahabat ini. Dan kiaskan kepada orang yang beramal soleh. Kamu berdiri di padang mahsyar selama masa kamu mengerjakan solat dua rakaat. Subhanallah. Dua rakaat. Berapa lamalah kita kerjakan solat dua rakaat? 5 minit? 10 minit? Sekejap. Bandingkan orang beratus juta tahun berdiri di padang mahsyar nak tunggu permulaan hisab. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah ulang 2 kali dalam Al-Quran. Satu hari di sisi Allah bersamaan dengan 1000 tahun mengikut perhitungan kita. Berapa lama nak diri? Ini di padang mahsyar. Karena itu kita doa kepada Allah, minta Allah SWT penghisapan yang mudah, minta Allah SWT dilindungi kita ketika padang mahsyar. Kita mohon pada Allah SWT supaya kita selamat daripada kacau bilau di padang mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu keadaannya. Jadi kelebihan bagi orang amal soleh. Dan special untuk orang-orang tertentu mendapat perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini saya rasa hadis yang famous, semua orang tahu. Tapi saya ulang untuk peringatan kepada kita. 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari di mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, imam adil. Ketua yang adil. Yang ini susah nak dapat. Susah. Paling susah ialah ketua yang adil. Semua orang boleh jadi ketua. Awak jadi presiden, awak jadi prime minister, awak nak jadi apa saja ketua negara, jadilah. Tapi adakah awak boleh sampai tahap adil ataupun tidak? Kalau awak tak sampai tahap adil, maka celakalah awak. Kenapa? Sebab orang di bawah awak ni semua, rakyat awak semua akan tuntut pahala daripada awak. Muflis, bankrupt masuk neraka. Habis tak ada pahala lagi sebab semua orang bawah tuntut. Tapi kalau dia dapat berlaku adil, maka Allah SWT berikan special dia punya level dia dapat perlindungan daripada Allah SWT. Dan itu siapa nak jadi, jadilah. At your own risk. At your own risk. Siapa jadi ketua, jadilah. Allah SWT buka ke dunia ni. Dan orang berebut nak jadi ketua. Berebut orang jadi ketua. Pilihan raya ke, tak pilihan raya ke, subuk duit ke, apa ke, semua nak jadi ketua. At your own risk. Akhirat pandai-pandai jawab. Di pertama, imam adil.
Dan saya tak urutkan dia punya urutan dia. Kedua adalah orang yang mana hatinya melekat di masjid. Dia solat di masjid, dia balik rumah, dia rindu nak balik pada masjid. Dan dia suka kepada masjid. Ini orang yang dapat perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, orang yang mana lelaki ataupun pemuda ataupun pemudi yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini susah juga. Sebab biasanya teenager dalam tarikan dengan nafsu dan sebagainya. Tapi siapa yang dapat jaga dirinya dalam environment yang baik, dia membesar tersebut, dia dapat kedudukan yang special di Allah SWT. Keempat, khas orang lelaki yang mana dia itu digoda oleh wanita yang cantik dan ada kedudukan dan juga ada harta rupawan, tapi dia tolak. Dia kata, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Yang kelima ialah dua orang yang bertemu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berpisah juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayang sama sendiri, tak nak berpisah tapi sanggup berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang kelima yang mendapat apa nama pengampunan ataupun perlindungan yang khas kepada Allah. Yang kelima. Yang keenam, kalau kita tak boleh tadi, kita tak jadi imam, tak jadi ketua. Kita ini tak tahulah waktu kita ni membesar teenagers kita, waktu kita teenagers ni macam mana keadaan. Okay. Kemudian kita pun tak digoda oleh wanita yang cantik. Siapalah kita wanita cantik nak goda kita. Kemudian hati tu melekat kat masjid, itu kadang-kadang, kadang ia, kadang tak, kita tak tahu. Kemudian apa lagi yang saya sebut tadi? Yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin kita boleh isi. Yang kelima, yang keenam, ini individual. Ini peribadi. Private thing yang kita semua boleh lakukan. Apa dia? Orang yang mana bila dia bersendirian menitis air matanya kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menitis air matanya kerana takut pada Allah, maksudnya apa? Macam mana aku nanti di hadapan Allah? Berapa banyak maksiat telah aku lakukan? Tergamak aku lakukan maksiat sedangkan Allah dah beri aku nikmat gini banyak. Macam mana aku nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Kalau orang tanya, kenapa kau buat? Apa alasan kita nak beri? Muhasabah diri. Dia seorang kan, dia tak akan pada orang lain. Antara dengan Allah SWT, dia ingat Allah. Maka menitis air matanya, mengenangkan Allah, takutkan Allah. Ini orang yang dapat perlindungan khas. Dan kita semua boleh dapat ni. Martabani. Semua boleh dapat. InsyaAllah. Kalau kita bersendirian, ingat pada Allah, kemudian menangis. Kalau tak boleh juga, cuba yang terakhir sekali. Yang ini paling mudah. Apa dia? Orang yang sedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas untuk Allah. Tapi kata Rasulullah SAW dan kiasan dan pemasalahnya, dia sedekah dengan tangan kanannya sehingga kan tangan kirinya tak tahu apa tangan kanannya buat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah dia sembunyikan sedekah ini. Tak ada orang yang tahu. Diberikan begitu saja. Antara dia dengan yang penerima sedekah je lah. Ataupun penerima sedekah kan aku tak tahu siapa yang beri. Allah tahu cukup. Tak payah nak ilankan, tak payah nak beritahu, tak payah nak bangga dan sebagainya. Ini kita boleh buat insyaAllah. Dan ini paling mudah, kita pergi masjid, kita tahu tabung untuk Allah SWT. Mudah-mudahan Allah lindungi aku di padang mahsyar nanti. Tetap sedekah tersebut. Walaupun sepuluh bilangan jumlah bukan penentu. 10 sen ke, 10 ribu ke, bergantung kepada ikhlasnya dalam diri kita. Tapi sudah pastilah kalau dia ikhlas dan dia jumpa banyak, sudah banyak pahala dia dapat. Kalau jumpa sedikit, ikhlas sedikitlah pahala dia dapat. Tetapi keikhlasan terkunci. Itu yang pertama sekali. Jadi 7 golongan, carilah.
kat mana kita nak pilih, golongan mana kita nak masuk antara 7 golongan ini. Sekarang ni kita tentukan. Kita nak perlindungan di bawah arasy Allah di hari padang mahsyar, dapat ganjaran daripada Allah SWT dengan amal salih ini. Pilih 7 mana. Yang paling senang untuk kita, kita buat dahulu. Yang mana terlepas daripada kita, sudah forget about it. Yang pemuda, yang membesar dalam taat kepada Allah SWT, mungkin dah terlepaslah. Aku pun dah berumur. Entah aku zaman aku pun zaman heboh ke apa ke. Dah habis dah, forget about it. Jadi pilih golongan yang kita boleh buat dan insya-Allah Allah bantu kita. Dan sampai yang terakhir, syurga nanti ganjaran yang menanti orang yang melakukan amal soleh. Jadi ayat ini, waman 'amila salihan falyanfusih yawm hadul, barang siapa yang beramal soleh sebenarnya dia siap dari diri dia untuk apa? Untuk ganjaran Allah SWT. Dan ikut Imam Mujahid di sini, iaitu ganjaran ini sebagai sebagai kubur, kehidupan kubur. Dan dalam kitab Al-Kubur, Ibn Abi Dunya membawa riwayat daripada Bashar Ibn Harb, dia berkata sebaik-baik tempat tinggal bagi orang yang taat kepada Allah adalah kubur. Maknanya dia berpindah tempat daripada alam yang dunia kepada alam yang lebih baik daripada dunia, iaitu kubur. Kemudian dia berpindah pada alam yang lebih baik daripada alam kubur, iaitu alam akhirat. Begitulah pemindahan orang-orang soleh daripada satu keadaan pada keadaan yang lebih baik dan keadaan yang lebih baik ini. Ada pula orang yang jahat, dia berpindah daripada keadaan yang sekarang kepada keadaan yang lebih buruk dan kepada yang lebih buruk lagi. Dalam kubur itu lebih buruk keadaannya daripada dunia, dan di akhirat sudah tentu lebih buruk daripada keadaannya dalam kubur. Kerana di akhirat nanti mereka akan sangkakan atau mereka rasakan kubur itu walaupun penuh dengan azab, ia seperti satu macam tidur nightmare saja. Itu saja. Kerana itu Allah SWT mengenal surah yang ini. Mereka bila dibangkitkan, mereka ahli kubur ini berkata, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina. Mereka berkata, celakalah kami. Siapa yang kejukan kami daripada tidur kami? Mereka anggap kehidupan dalam kubur yang penuh azab tersebut seperti satu tidur nightmare. Dan ini realiti mereka diri pada masyarakat dengan penuh dengan azab yang lebih dahsyat lagi. Qalu hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mustaqim. Inilah kepada malaikat yang janjikan oleh Tuhan ar-Rahman. Itu dikatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang jahat dan sebagainya. Semoga Allah SWT menjadikan kita daripada termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya Al-Harb bin Abi Usama Al-Aqili dan Al-Wayli membawa hadis daripada Jabir, dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafanilah mayat saudara-saudara kalian dengan sebaik-baiknya kerana mereka akan saling berbangga dan saling mengunjungi di dalam kuburnya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan, disebutkan Rasulullah SAW sabda, jika salah seorang di antara kalian mengurus kematian saudaranya, hendaklah dia memberikan kafan yang baik. Jadi kali itu ini menjadi dasar kepada kita umat Islam, apabila kita meninggal dunia ataupun kita nak uruskan jenazah, kita berikan kafan yang baik. Dan kafan yang baik di sini maksudnya apa? Kain putih. Kain putih yang ditutup lebih daripada sehelai. Kalau tak sekali tutup tu kafan, tapi itu bukan kafan yang baik. Jadi untuk lelaki, untuk lelaki ditutup, kafan yang baik ialah ditutup dengan 3 lapis kain. Untuk wanita ditutup dengan 5 lapis kain. Kenapa? Sebab kita nak jaga marwah wanita tersebut walaupun rohnya dah tak ada kat situ. Kerana marwah wanita ni perlu terjaga, perlu dijaga. Walaupun dah meninggal dunia, kafankan sebanyak 5 kali kain. Kali itu wanita yang meninggal dunia, walaupun dah meninggal dunia, walaupun hukum untuk dia sudah terangkan, tapi tetap kita tidak boleh mendedahkan auratnya. Rambutnya pun kita boleh dedahkan. Walaupun kata, dah tua, bukannya ada orang nafsu nak tengok.
Ini bukan masalah nafsu tengok, ini masalah maruah. Masalah maruah macam kita juga. Kalau saya datang sini buka baju, terbuka aurat, bukan aurat pun badan saya, adakah orang tengok dengan nafsu? Tak ada. Orang meluat dari dia. Tapi apa? Maruah. Pakaian itu adalah maruah itu. Jadi walaupun dah meninggal dunia, aurat wanita itu perlu tetap dijaga. Rambutnya, aurat-aurat yang lain perlu tutup. Kali itu sebaik-baik kafan untuk wanita, kafan yang baik untuk wanita adalah ditutup dengan 5 kali kain. Kalau tak cukup, maka mungkin 2 atau 3 atau 4 kain. Saya ni bukan wajib, tapi biarlah kain yang tebal. Kerana kain kafan biasanya white cloth macam saya pakai ni, tipis. Ini cotton, tipis. Kan? Jadi boleh nampak. Kerana itu kita doublekan, triplekan sampai 5 kali. Ini kafan yang baik. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Kafanilah mayat kalian dengan sebaik-baiknya, kerana nanti mereka akan saling berbangga diri dan saling mengunjungi dalam kubur mereka, dalam alam barzakh. Jadi ini satu dari dalil bahawasanya orang dah meninggal dunia, Allah SWT, tak semua, ini orang-orang yang soleh, Allah SWT mengizinkan mereka untuk bertemu sama sendiri, berkunjung sama sendiri. Jadi kalau orang tanya, saya sayang kepada anak saya, anak saya dah meninggal dunia, boleh tak saya bertemunya nanti dalam alam kubur? Tak mustahil. Tak mustahil. Doa kepada Allah SWT. Kalau anak itu anak yang soleh, dan awak pun amal dengan amal yang soleh, dua-dua orang soleh, tak mustahil Allah SWT bertemukan dalam kubur nanti. Dalam alam barzakh maksud saya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ada dalam alam barzakh. Buktinya apa? Buktinya ramai orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, terutama sahabat yang paling rapat, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan, Sayyidina Umar di sebelah kiri. Mimpi Rasulullah SAW sedikit macam mana pun, mereka bertemu, roh bertemu dalam alam barzakh tersebut. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai contoh. Hari di mana dia itu mati syahid, malam sebelum itu dia mimpi Rasulullah SAW. Dan bersama dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar, dan diceritakan kepada anaknya. Dan Rasulullah SAW tawarkan kepada Sayyidina Uthman, ini menantu dia. Dua kali menantu. Rasulullah SAW, Sayyidina Uthman, sampai kahwinkan dia kepada dua anak perempuannya. Anak pertama meninggal, kahwinkan anak kedua perempuan. Rasulullah tawarkan Sayyidina Uthman dua. Nak hidup lama di dunia ataupun nak buka puasa dengan Rasulullah SAW. Buka puasa dengan Rasulullah SAW. Kalau kita di offer sedemikian, bye-bye dunia lah, tak payahlah. Rasulullah tawar nak buka puasa dengan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Uthman sejaga waktu malam tersebut, sebelum subuh, Sayyidina Uthman terus niat puasa. Terus puasa hari tersebut. Kenapa Sayyidina Uthman pilih nak buka puasa dengan Rasulullah SAW? Dan ternyata memang sebelum tenggelam matahari hari tersebut, pemberontak masuk rumah Sayyidina Uthman dan bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ini cerita Sayyidina Uthman untuk apa? Yang diceritakan pada anak ini. Jadi mimpi Rasulullah SAW dan juga sahabat. Ada seorang wali Allah, saya lupa namanya, dia memimpi Rasulullah SAW berdiri dan bersama para sahabat yang lain, yang ramai berdiri. Subhanallah, mimpi Rasulullah SAW bukan sesuatu yang mudah. Ini special, sangat special. Orang yang mimpi Rasulullah SAW, syurga insyaAllah, syurga. Apatah lagi kalau dapat salam Rasulullah SAW, apatah lagi kalau dapat mencium kulit Rasulullah SAW, terlindung daripada neraka. Terlindung. Pernah satu sahabat, ketika satu ketika tersebut Rasulullah SAW, ketika akhir hidup Rasulullah, Rasulullah SAW di atas mimbar dan tanya kepada para sahabat, sesiapa yang ada hak daripada aku tuntut sekarang sebelum aku pergi?
Rasulullah tahu dah sampai masa ni. Daripada hak daripada aku, tuntutlah sekarang, tuntut. Jangan sampai aku bertemu dengan Allah dengan tuntutan manusia yang belum lagi tuntas. Ini kekasih Allah SWT. Kita yang cakap dah apa banyak orang yang orang tuntut. Rasulullah kata, siapa yang tuntut-tuntutkan? Tak ada satu sahabat pun banyak tuntut. Maka apa yang mereka tuntut daripada Rasulullah SAW? Rasulullah beri lebih banyak daripada apa yang kalau mereka itu terambil hak Nabi. Atau Nabi ambil hak mereka. Rasulullah beri lebih banyak daripada apa kalau Rasulullah terambil hak daripada seseorang daripada umat ini. Tak ada orang lain nak tuntut. Kecuali seorang sahabat berdiri. Beri semua terpajar. Berani sahabat ini berdiri. Dan dia Rasulullah pun ada tuntutan. Anjay semua sahabat. Seorang sahabat yang telah banyak terima daripada Nabi, sanggup tuntut daripada Nabi. Maka Rasulullah tanya, apa tuntutan kau? Kata, tuntutan aku ialah satu ketika itu dalam peperangan Rasulullah SAW punya Rasulullah pegang sama ada tali ke macam itulah, cemeti ke tali itu. Rasulullah nak anu ke depan, terkena badan dia. Terkena badan dia. Kalau kita lah tak kisahlah, no problem lah. Rasulullah pengorbanan lebih banyak daripada itu. Kita mati pun tak apalah untuk Rasulullah SAW. Tapi kita terkena badan apa nak tuntut. Sahabat tercengang. Sanggup tuntut. Maka Rasulullah SAW suruh ambil apa yang cemeti ke ataupun tali itu kan. Rasulullah kata, sebab badan aku balik. Ini Imam Adil. Imam Adil. Sebab badan aku balik. Buat. Dan sahabat itu cakap, ya Rasulullah, ketika tersebut aku tak pakai baju. Aku tak pakai baju. Maka Rasul buka bajunya. Buka bajunya. Kesebat. Mengapa dia dapat? Maka dia dah tipu. Ambil tali tersebut. Pergi pada Rasulullah. Sahabat semua dah tercengang. Apa nak buat? Dia tuntut hak dia. Sampai dekat pada Rasulullah. Dia tak pukul Rasulullah. Tapi terus dia dakap Rasulullah. Dia cium badan Rasulullah SAW. Cium kulit Rasulullah SAW. Cium dan cium badan Rasulullah SAW. Maka dia tanya, kenapa kau buat demikian? Maka dia cakap, aku dengar yang kau kata, siapa yang dapat cium badanku, kulitku, maka terlindunglah dia dan kulit dia tersebut daripada api neraka. Maka aku nak lindungkan muka aku daripada api neraka. Subhanallah. Jadi dia lakukan demikian kenapa? Bukan kerana dia nak kurang hajar kepada Nabi. Tidak. Tapi kerana nak lindungkan muka dia dengan daripada api neraka dengan keberkatan jasad Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW. Jadi sampai kan dapat, walaupun dalam mimpi berjumpa bercium dengan Nabi SAW, itu satu khabar gembira lah untuk dia. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh nak cerita dengan orang kalau sekiranya dia timbulkan fitnah. Itu walhasil seorang wali Allah ini mimpi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Rasulullah berdiri dan para sahabatnya. Maka wali ini tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tak sebelum tu wali itu kata, aku mimpi dan aku pergi kepada Rasulullah dan aku cium tangan Rasulullah SAW. Aku beri salam kepada Nabi dan aku cium tangannya. Subhanallah. Tunggu bentuah wali ini. Kemudian aku tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa Rasulullah berdiri di sini dengan para sahabat? Apa jawab Rasulullah SAW? Aku sedang tunggu kedatangan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim di Al-Mughirah. Aku sedang tunggu kedatangan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Siapa tu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah? Dia itulah nama yang sangat masyhur yang kita tahu. Dia itu adalah Imam Al-Bukhari.
Imam Al-Bukhari, namanya adalah Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardasbah, dinisbahkan kepada kota Al-Bukhara tempat kelahirannya, maka kelahirannya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Rasulullah tunggu kedatangan Imam Al-Bukhari, maka dia jaga. Dan dia kata dan kemudian setelah sekian lama, pada tempat lain, setelah lama baru aku dapat berita yang Imam Bukhari meninggal dunia pada malam aku mimpi tersebut, Rasulullah SAW, iaitu malam hari raya. Imam Al-Bukhari meninggal dunia pada malam hari raya. Imam Al-Bukhari mimpi dan Imam Bukhari meninggal dunia, rohnya disambut oleh Rasulullah SAW. Tinggi martabat Imam Al-Bukhari. Seorang yang lain mimpi Imam Al-Bukhari berjalan, Rasulullah berjalan di hadapan dari jalan di belakang, dan orang tu wali ini mimpi Rasulullah jalan di pasir ada tapak kaki. Imam Bukhari jalan ikut betul-betul 100% tapak kaki Rasulullah SAW. Mana Rasulullah letak, situ Imam Bukhari kaki letak, dan betul-betul sama saiz. Menunjukkan apa? Imam Bukhari betul-betul ikut sunnah Rasulullah SAW. Hari jahat hadis, lebih setengah juta hadis yang baik. Di Amirul Mukminin dalam hadis dapat gelaran sebagai Ibu Amirul Mukminin, ketua dalam semua ulama hadis. Imam Muslim anak muridnya, Imam Tirmizi anak muridnya, Imam bin Majah anak muridnya, ramai ahli hadis adalah anak muridnya. Dan Imam Bukhari meninggal dunia keseorangan. Kenapa? Kerana dia itu dihalau oleh penghulu kampung tempat dia tinggal tersebut, disamarkan. Dia sakit. Pada malam hari raya dapat perintah surat daripada ketua kampung atau ketua bandar tersebut untuk halau Imam Bukhari keluar. So Imam Bukhari keluar malam raya, Imam Bukhari terus keluar dan pada sakit. Ambil sarbannya, ambil bajunya dengan temannya, dengan pengikutnya tersebutnya setia, dua orang keluar. Tapi dia halau, dia Imam besar, dia halau. Ini fitnah Allah SWT berikan, ujian Allah berikan kepada kekasih-kekasih ini. Wah, 20 tapak ikut riwayat, 20 tapak sampai 20 tapak dia rebah. Dan sebelum dia rebah, dia sempat pesan kepada anak murid tersebut, kafankanlah aku dengan sebaik-baik kafan. Dia meninggal ini malam dia raya. Dan malam itu yang wali yang tersebut itu mimpi Rasulullah SAW berdiri dulu Imam Bukhari. Jadi alam barzakh ini alam yang penuh dengan rahsia, dan Allah SWT izinkan orang-orang salih untuk bertemu sesama diri di alam barzakh. Maka kita nak bertemu dengan orang yang kita kasih dan meninggal dunia, dan orang salih insyaAllah. Dan kita ni nak bertemu, kita lah kena beramal-amal salih. Mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita bertemu dengan mereka di alam kubur sebelum kita bertemu mereka nanti di dalam syurga nanti insyaAllah. Sebab di padang mahsyar mungkin bertemu, mungkin tidak bertemu. Kalau bertemu pun takut-takut bermusuhan. Sebab Allah SWT firman dalam Al-Quran, Al-Khillau yawma'ihim ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Al-Akhillah maksudnya saudara mara pada hari tersebut. Ba'duhum li ba'din adun, mereka bermusuhan sama sendiri. Saudara mara, bapa dan anak semua bermusuhan sama sendiri. Kecuali orang-orang yang bertakwa tadi. Di padang mahsyar Allah SWT selamatkan tak berada. Sebab tuntutan yang paling banyak di padang mahsyar nanti, anak tuntut kepada mak bapa, mak bapa tuntut kepada anak, tuntut kepada orang, tuntut kepada orang. Aku sesat, kau tak ajar, kau yang beban aku jadi gini dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kacau gila padang mahsyar. Jadi mungkin bertemu, mungkin tak bertemu. Allah ma'alam. Tapi dalam kubur nak bertemu insyaAllah. Mudah-mudahan dapat bertemu. Baik, kemudian para ulama di sini berkata bahwasanya kafan yang baik di sini ialah kain berwarna putih, bersih, tebal,
tapi tidak semestinya mahal. Kerana bermewah-mewahan itu sama sekali tidak dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi tak boleh kita ini, maksudnya kenapa kita tak boleh sapankan seseorang dengan pakaian macam biasa, shirt dengan trouser dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka pakaikan pakaian yang mahal-mahal kepada mayat mereka dan makam. Kenapa kita tak lakukan demikian? Kerana pembaziran. Tak ada apa-apa manfaat. Pada kita sapan yang sebaik-baiknya, ialah kain putih yang bersih, yang tebal atau tak tebal, biasa pun lipat 3 kali atau 5 kali dan itu cukup baik untuk kita, insyaAllah. Jadi tidak berlaku banyak pembaziran dan tidak menyusahkan. Kerana Islam ini agama yang menyusahkan pengikutnya. Tuntutannya tidak banyak untuk kita sebenarnya. Jadi itu mengikut pendapat para ulama. Ibn Syaibah bahawa mengatakan bahawa Ibn Sirin sangat menyukai kafan yang baik. Dikatakan bahawa orang-orang yang sudah meninggal itu akan sekali melakukan kunjungan dengan mengenakan kafan kain atau kafan-kafan mereka. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, berikanlah kepada mayat-mayat kalian kafan yang baik dan mereka akan sekali mengadakan kunjungan dalam kubur mereka dan kunjungan mereka dengan pakaian mereka dan pakaian mereka adalah kafan mereka. Dan kafan mereka di alam barzah, bukan dalam kubur-kubur tersebut dah hancur kafannya. Maksudnya Allah SWT masukkan mereka alam barzah dengan kain kafan mereka dan mereka berziarah sesama sendiri. Itu di dalam alam kubur. Jadi kita berhenti di sini. Kita sambung insyaAllah pada hadis seterusnya. Pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Wallahu'alam bisawab.